Teman-teman, ini memang hanya krat biasa. Tapi saya akan memberikan satu gambaran yang semoga saja bisa membuka wawasan kita. Ibaratkan saja krat ini adalah cacian, hinaan, nyinyiran, ataupun hujatan dari orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, ataupun nyinyiran para netizen. Tapi ketahuilah, bila cacian, nyinyiran itu kita taruh di pundak kita, maka ini akan menjadi berat. Jadi cacian, hinaan ini jangan kita pikul, kan menambah beban berat bagi kita. Tapi haruslah kita taruh. Ini kita taruh, kita bisa menggunakannya seperti ini.